Mantan penyerang Persib Bandung Wildan Ramdhani resmi menjadi pemain Persebaya Surabaya. Setelah dipromosikan ke tim senior dari Akademi, nasib Wildan Ramdhani bersama Persib Bandung tak menentu. Dia hanya mendapat menit main 41 bersama Persib, itu terjadi di Liga 1 2018 saat tim ditangani Mario Gomez. Bahkan, dia sempat dipinjamkan ke Bandung United yang merupakan tim satelit Persib Bandung. Pemain yang menjadi bagian tim PON Jawa Barat di PON Papua ini kemudian bergabung dengan Persita Tangerang di Liga 1 2022 hingga 2023. Kini, Wildan Ramdhani telah diumumkan sebagai rekrutan baru untuk menatap musim depan oleh tim Bajul Ijo. Rabu, 10 Mei 2023, Wildan merupakan mantan pemain Persita Tangerang. Dia menunjukkan diri pantas menjadi bagian Persebaya dengan torehan 7 gol untuk Persita di Liga 1 2022-2023. Demikian Sugiri, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!